Coba sekarang tekan option di sticknya. Tekan option di sticknya. Option di stick, ya. Itu kan ada check for update toh. Check for update. Ya. Kok buruk ya gambarnya ya. Nah, itu internetnya enggak connect, Mas. Koneknya internetnya ya, dikonekkan dulu. Soalnya penasaran kita kenapa enggak bisa update. Soalnya kalau ngikutin tutorial di YouTube tuh pasti update. Enggak mungkin enggak update. Udah, Mas. Nah, sekarang coba kembali ke PES 2021 tadi. Check for update itu. Ke PES 2021. Balik. Tuh. Coba lihat apakah yang apa itu? Enggak kelihatan ini. Ah, oke, sudah. Oke. Ya, oke. Sekarang kembali ke sistem, ke setting, sorry, setting, pengaturan ya, pengaturan. Atau pakai bahasa Inggris. Coba lihat. Enggak kelihatan ini. Aplikasi ya, data ini itu ya. Ah, coba itu. Oke, diklik. Ya, ya hapus ya. Ya, yang football pass juara ya, betul. Terus ini kan? Edit data. Ya, edit data dicentang. Ya, udah hapus. Hapus ya. Ya. Oke. Ya, sekarang kembali ke PES 2021-nya. PES 2021 ya, masuk. Oh, masih lagi ke setting. Itu apa? Oh, edit. Ya, enggak edit. Ada ya, edit. Yes. Ya. Ya, yes. Ya, oke. Oke. Terus ke itu import, import, export, export, import, export. Ke delete image. Ya, itu coba diklik. Nah, itu masih ada gitu loh. Berarti belum dihapus. Tadi katanya udah dihapus. Ah, coba. Udah dihapus. Berarti tadi diulang lagi. Nah, coba sekarang dihapus. Berarti belum di save. Ah, coba dihapus sekarang. Oke. Okay. Yes. Oh, banyak bener ya filenya ya? Iya, Mas. Coba. Oke. Okay. Habis ini biasanya kamu kemana? Habis kayak gini. Oh, udah delete. Terus kemana? Di save. Yang mana? Coba save yang mana? Ke save dulu kan, Mas? Nah, enggak, yang kamu biasa lakukan kayak gimana? Tadi kayak gimana? Habis itu, habis di delete. Habis itu. Kemana? Ke import team, Mas. Enggak di save. Import team. Enggak di save kan? Udah. Mana tadi? Kan habis itu di save. Nah, mana? Coba lihat. Di save. Kok oh, nggak ada tulisannya no nya? Coba lihat, nah yes. Yes, nah tadi nggak di yes kan? Yes, nah tadi nggak keluar gini. Nah yes. Menyimpan, nah oke okay. Nah itu salahmu di situ. Sekarang coba diulangi lagi, lebih mastikan lagi. Save lagi, nggak apa-apa dua kali. Save, ya nggak apa-apa, seperti satu kali aja cukup. Dipastikan buat mastiin lagi, yes. Salahnya di sini, kebanyakan orang tuh. Makanya nggak jadi. Oke. Okay. Wes. Nah, sekarang ke mana itu? Ke atas, ke mana tadi? Import ya, ke import export lagi. Ya. Ya. Langsung ke mana itu? Kak ke wetok rek. Import apa itu? Import team. Import team. Nah, ya. Wes kan, tahu kan? Jadi kebanyakan orang enggak jadi gara-gara itu enggak di-save. Enggak diklik yes. Sekarang klik. Oke. Okay. Mana nih rek, Kak? Flashisnya belum ditancepin. Oh iya. Nah, tancep dulu. Tadi ada orang yang ngomel-ngomel beli sama option file sama saya katanya dikasih file lama.
Jadi option file yang kita jual itu nggak pernah salah, apalagi ini kan gratis so, di YouTube juga gratis. Nah, berarti cara installnya itu yang nggak bener yang salah, apalagi udah kak tutorial di YouTube tuh udah jelas banget. Ya, jadi itu nggak kebaca kan? Oke, sekarang diklik. Oke, klik. Udah berkali-kali. Iya, nah tekan segi 4. Berkali-kali saya bilang kalau itu di save dulu. Dan di tutorial di YouTube itu sudah jelas banget. Oke, itu apa? Udah centang semua belum? Segi 4. Sudah, Mas. Nah, sekarang tekan bulat atas sendiri kan? Coba lihat geser. Nah, centang atas duanya itu. Centang-centang. Oke, udah centang semuanya. Udah centang semuanya? Oke, ya, Mas. Ya, oke. Sudah. Ya, oke. Okay. Itu ada berapa file? 400 berapa itu? 475. Ya, udah betul itu. Wes, ditunggu dimatiin dulu. Nanti kalau udah selesai, ya, kamu video call lagi ya, biar kita tahu sama-sama ini buat. Ya, soalnya ini buat yang lainnya juga yang order option file ini biar ngerti gitu loh salahnya di mana, ya. Nanti habis ini video call lagi ya. Iya. Udah selesai, Mas? Udah, Mas. Nah, oke okay, kan? Sekarang masuk ke yang import tim. Kok sekarang lebih jelas ya gambarnya? Kompetisi, ya betul, kompetisi. Ya, kompetisi enggak apa-apa, ditunggu aja bentar tuh. Coba enggak kelihatan aku, Mas. Ya, oke. Okay. Apa itu? Ya, oke. Okay. Ya, kompetisi. Nah, sekarang segi 4. Ya, segi 4. Segi 4 ya, oke, okay, langsung bulat. Bulat centang atas. Yang atas dicentang. Yang atas. Udah centang belum? Yang atas. Nah, itu centang. Ya, udah langsung oke. Oke. Okay. Ya, ditunggu aja sebentar enggak apa-apa. Itu sebentar itu. Nah, ya. Nah, setelah oke gini nih biasanya gimana? Di save lagi enggak? Di save lagi, Mas. Coba sih, coba. Balik back dulu. Coba lihat, lihat. Ya, save. Ya, save. Save. Coba lihat. Nah, itu harus yes kan. Nah, ini banyak berarti enggak di ya, yes kan, coba. Yes lagi. Nah, oke. Nah, wes. Nah, ini pasti udah benar. Coba sekarang keluar. Kita sekarang keluar dulu. Ya, yes. Apa itu keterangan nih? Lost connection. Aduh. Enggak apa-apa, oke kan aja enggak apa-apa. Enggak pengaruh sih ini. Ya, oke. Okay. Apa itu? Okay. Nah, sekarang tekan R3. Iya, R3 ya. Ya, off kan. Off kan. Wes. Nah, wes coba. Tadi ngelihatnya enggak update di mana? Update-nya ntar. Update semua nggak itu sekarang? MU ini masih masalahnya belum benar. Nanti harus ditata dulu. Ya. Tapi yang tadi kan berantakan toh? Yang mana tadi berantakan? Pertamanya selain MU. Ya. Selain MU. Selain MU. Apa tadi? Di Barca. Hah? Barca. Barca itu juga Barca. Sama. Barca itu bukan di situ. Barca itu di 45, nanti ada di tata lagi. Dia ada di divisi 2. Kalau enggak sekarang coba keluar lagi. Di yang lain keluar dulu. Nah itu Barca, benar. Yang divisi 2-nya tadi, ya itu benar, diklik. Ya, terus coba yang satunya lagi apa gitu, coba lihat. MC, MCT. Kalau Manchester United itu masih di liga yang lainnya, outer liga lainnya. Belum ditata outer itu. Ya, outer. Nah, itu di situ nanti ditata dulu. Yang penting kita ngetes dulu dia sudah benar belum jersey-nya. Nah, itu di situ. Nah. Coba lihat. Update enggak? Update enggak? Update ya, Mas. Nah, berarti salahnya di mana tadi? Tadi pemainnya belum pada masuk, Mas. Nah, sekarang gimana? Udah masuk belum? Udah. Nah, udah masuk kan? Tadi sampein update sendiri nggak bisa masuk? Iya.
Nah, berarti salahnya sampai di mana tadi kira-kira? Berantau, Mas. Hah? Persis apa? Lah kok sama saya kok bisa update? Maksud takut sama saya dia? Ayo. Hah? Gimana? Loh, berarti sampai ada yang keliru. Kelirunya tadi itu di mana, tahu enggak? Sekarang update kan? Nah, benar kan? Iya, benar. Nah, berarti tadi kelirunya di mana? Di save-nya. Tadi waktu nge-save itu enggak di yes. Banyak yang keliru di sini, padahal di YouTube-ku itu udah jelas banget loh. Habis delete image itu di save. Di save tuh di yes kan. Bener kan? Nah. Sudah tahu kan salah di mana? Jadi option file itu enggak pernah ada yang salah. Walaupun di YouTube pun yang download gratis itu tetap benar. Sekarang ngatur yang tadi tuh. Masuk ke lagi ke setting. Tadi kan MU kan berantakan toh, MU-nya lokasinya nggak di situ kan? Itu ada di part 5 itu sebetulnya. Nah, coba ke edit. Ke edit. Ya, sekarang ke mana? Struktur, kompetisi instructor. Ini ya. Nah, ya, kemudian ke Eropa, coba ke Eropa dulu. Nah, ke Liga Eropa lainnya. Itu ada sih susunannya. Nah, ke Liga di part 5. Kalian nanti masnya bisa lihat sendiri. Part 5. Part 5. Ya, outer Liga Eropa lah. Sekarang cari MU. Nah, itu yang benar. MU diklik bulat. Oke, kemudian geser pakai R1 ke yang di Premier League. Nah, ya, itu ditimpa ke situ. Wis. Timpa. Udah? Nah, sekarang apa? Balik lagi PSG. PSG itu PSG ya, geser lagi ke cari yang Liga 1 ya, nggak salah ya, Liga 1 lah, Liga 1. Nah itu diklik. Wes Arsenal juga lah, nggak salah. Balik lagi Arsenal lagi. Arsenal mana tadi? Ke Liga Eropa lagi lainnya itu. Nanti ya, sampean lihat yang di part 5 itu, kalau mau lihat detailnya itu Munchen juga ada itu, Juventus juga itu. Nah, itu Arsenal. Oh, ya. Wis. Ya. Nanti sampean lanjutin sendiri ya. Sebentar, balik ke grid. Ya, itu ya, oke. Okay. Wis, diklik okay. Nah, sekarang back, jangan lupa. Jangan lupa dulu nih, back. Back. Kembali teman. Back lagi. Jangan lupa setiap selesai ini langsung di-save. Jangan lupa save. Iya, tetap save. Yes. Yes. Nah, yes lagi. Nah, wis, yes lagi. Ya, wis terus pas udah oke lagi. Nah, wis. Jadi nanti kalau sampean nata lagi, sampean lihat yang di 45. Tahu kan yang di YouTube saya 45, yaitu caranya kayak gitu. Jangan lupa setelah selesai ngatur nata klubnya sama yang Liga Jerman tuh loh. Liga Jerman. Iya, Mas. Yaitu di save. Iya. Ya, di save jangan lupa di yes kan. Pasti benar. Oke, Mas. Ya. Sudah ngerti ya? Sudah, Mas. Nah, ya wis. Oke. Okay. Ya, sama-sama. Iya. Kenapa enggak di save?